Makan apa ya hari ini? Aku bosen sama semua sayur yang ada di sini. Kalau mau masak, aku males. Oh iya, gimana kalau aku pergi ke rumahnya Hatsuki dan minta makanan? Siapa tahu mamanya masak yang lebih enak. Aku kan kangen juga sama masakan mama aku. Mungkin masakan mama aku sama masakan mamanya Hatsuki hampir mirip kali ya. Ya udah deh, aku kesana aja minta makanan. Lebih hemat, praktis, dan tidak mengeluarkan uang. Assalamualaikum mama, aku pulang. Anak mama sudah pulang. Baiklah, sekarang kamu pasti capek kan, dan pasti kamu lapar banget kan. Sekarang mama sudah siapin masakan kesukaan kamu. Ada es krim matcha juga loh, ini kan kesukaan kamu banget. Mama tahu kamu habis pulang sekolah pasti capek, haus, lapar. Setelah makan, kamu ganti baju. Setelah ganti baju, kamu tidur ya nak. Oke, silakan makan. Ih, mama emang mama terbaik deh. Soalnya mama paling pengertian sama anaknya. Makasih ya, ma. Yummy, pizza toast kesukaan aku. Katanya di Yumart sekarang beli satu gratis satu. Wah, kesempatan emas banget nih buat anak kos. Aku wajib beli sih. Kapan lagi kan beli beras sekilo dapat sekilo lagi, ya enggak? Wah, emang enak banget deh punya kosan deket Yumart yang sering promo. Asyik. Wah, semuanya juga beli satu gratis satu. Aku beli juga deh susu. Oh, ini ada gratisannya, ini ada gratis sendok. Aku beli gratisan sendok aja deh. Lumayan kan buat nambahin sendok di kosan. Apa ya, sabun cuci piring beli satu. Masih ada gak sih? Oh, udah habis. Oke. Sekarang waktunya bayar. Snack-snack juga udah diambil. Mendaki gunung lewati kosan. Mendaki gunung lewati... Penjual takoyaki. Apa aku beli ya? Tapi kan tadi aku udah jajan banyak di Yumart. Aku harus hemat, nggak boleh boros. Nanti uang bulanan aku sudah habis duluan. Ya udah deh, tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga aku tidak ingin membeli takoyaki ya Allah. Amin. Habis olahraga haus, mau beli jajanan dulu di Yumart sebelum pulang ke rumah. Gak kerasa ya, aku ngambil ini ngambil itu tiba-tiba udah dua keranjang aja. Ya udah deh, nggak apa-apa. Aduh, jadi pengen cilok. Aku beli cilok dulu deh. Tapi kan uang aku udah mau habis ya. Gak apa-apa deh, aku abisin aja kan, bisa minta lagi sama mama sama papa. Sahur. Ayo, yang belum sahur silakan sahur. Awas kesiangan. Sahur. Aduh, sahur ini masak apa ya? Dan terjadi lagi kan? Biasanya kalau aku sahur di rumah pasti mama yang bangunin. Aku nggak bakalan kesiangan begini. Terus juga, aku gak bakalan susah payah mau masak-masak lagi. Karena udah ada mama yang masakin. Hmm.
kamu kesiangan loh. Ayo sayang, bangun. Mama tunggu di bawah ya, Nak. Awas kalau nggak bangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah sudah azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Buka puasa. Biasanya kalau aku buka puasa di rumah pasti bareng sama mama, papa, dan adik. Tapi sekarang aku sendirian. Beginilah nasib jadi anak perantauan yang sekolah jauh dari rumah. Ya udah deh, nggak apa-apa, jalanin aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Ma, Pa, kita masih bisa berbuka puasa bareng-bareng. Yeay, seneng banget deh aku. Ada loh temen aku yang ngekos. Dia gak bisa buka puasa bareng sama mama papanya. Kasian banget kan, Pa? Ma? Nah iya, temen kamu yang itu, misalnya kita punya takjil lebih, kita harus memberi dia. Kasian kan, dia jauh dari orang tuanya. Coba kalau kita yang merasakan seperti itu. Jadi besok-besok kalau misalnya mama bikin takjil, kasih juga ya, Ma, temennya adek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bosan banget sih. Abis pulang salat Idul Fitri, aku ngapain ya? Biasanya kan kalau di rumah aku makan rendang, makan lontong bareng keluarga aku. Sedih banget sih tahun ini aku gak bisa pulang kampung karena aku liburnya cuma 3 hari. Oh iya, apa aku numpang makan lagi ya di tempat Tsuki? Ayo, siapa yang mau THR dari Om? Sini-sini, baris-baris. Aku mau, Om. Aku juga mau dong, Om. Boleh, sini-sini. Om, aku juga mau. Eits, kakak kan sudah besar, jadi kakak di belakang ya. Kakak paling terakhir pokoknya. Iya deh, Mio bocil.